bisa-bisa Bibi disalahin nih. Bi, udah Bi. Bibi jangan panik ya. Aduh, gimana gak panik nih, Neng? Tuh, lihat, gak bergerak. Kalau mati beneran gimana? Bi, makanya Bibi harus lepas pasung ini, Bi. Saya harus nolongin Om Roy. Aduh, gimana ya, Neng? Saya tidak bisa, Neng. Saya takut. Om Roy itu punya penyakit jantung. Takutnya nanti Om Roy jadi makin bahaya kalau misalkan gak diselamatin. Iya deh. Iya, Neng. Saya lepasin. Bangun dong, Om. Om. Ya ampun. Gimana, Neng? Masih hidup kan? Bibi nggak mau disalahin. Kan bukan Bibi yang ngurung orang sakit di sini. Neng Clara yang tega banget ngurung papanya di sini. Makanya, Bi, kita harus bawa Om Roy ke rumah sakit. Ini menyangkut nyawa orang. Tapi, Neng. Bi, saya bohong, Bi. Tolongin saya. Saya harus selamatin Om Roy. Takutnya Om Roy kenapa-napa dan malah nanti bisa ngerenggut nyawa Om Roy. Neng, di luar banyak penjaga. Kalaupun saya ngasih Neng keluar, mereka nggak akan bakal ngasih. Saya punya ide. Bi, pokoknya saya akan pura-pura jadi Bibi. Dan saya akan cari alasan kalau saya akan buang sampah. Iya, hati-hati ya, Neng. Makasih banyak ya, Bi. Karena Bibi pengen bantuin saya. Dan saya janji, Bibi gak akan kenapa-napa. Bi, boleh pinjam handphonenya sebentar? Iya, ini, Neng. Halo, siapa ini? Halo, Raja. Ini aku. Mona, kamu tuh kemana aja? Aku nyari kamu kemana-mana. Kamu tuh jangan bikin orang panik dong. Aku diculik. Kamu diculik lagi? Itu siapa sih orang yang mau menculik kamu? Hah? Emang dia gak punya kerjaan lain apa? Aku bukan hanya diculik aja, Raja, tapi aku dipasung. Makanya aku gak bisa hubungin kamu. Tapi untungnya ada orang yang baik nolongin aku. Dan Bibi kasih handphone ini untuk hubungin kamu. Kamu dipasung juga sama orang itu? Keterlaluan. Raja, kamu harus kesini. Aku akan send location-nya. Iya, kamu jangan panik ya. Kamu jangan kemana-mana. Nanti aku sana, oke? Okay? Tapi Raja, bentar dulu. Iya. Om Roy ada di sini. Dan aku harus ke rumah sakit. Karena Om Roy lagi sekarat. Om Roy di sana juga. Om Roy diculik. Pokoknya kamu harus ke sini dan kamu harus bawa polisi untuk grebek tempat ini. Karena terakhir kali aku ketemu Clara. Dan aku yakin dia pelakunya. Clara? Oh ya, Raja. Ada satu lagi. Tolong, kamu jangan apa-apain Bibi ini, karena Bibi ini yang bantuin aku. Oke, kamu tenang aja, kamu gak usah panik. Aku kesana sekarang juga, ya? Ya udah, hati-hati ya. Halo, Diego. Gue udah nemu di mana lokasi Mona sekarang. Iya, nanti gue kasih tahu. Ntar dulu, gue ngecek dulu.
ketahuan. Hei botak, ngapain lo ngurusin sampah? Nah, udah main lagi ya. Udah hampir menang nih. Lo sengaja berhenti supaya gue gak jadi menang ya? Eh, gue bukannya mau berhenti. Gue mau ngecek dulu. Nah, udah cepetan. Kerja yang benar ya. Buang sampah nih harus bersih. Iya. Gitu dong. Alhamdulillah ya Allah. Papa harus bertahan ya. Papa pasti bisa selamat. Pa, pokoknya Papa harus bertahan ya. Kita udah sampai rumah sakit kok. Bentar ya, Pa. Sakit. Pak tolongin, Pak. Om saya lagi sakit. Dia tuh